Ini adalah melibatkan soalan sistem persamaan. So, dia bagi jadual kat sini. Nak tak nak, awak kena jadikan dia tiga persamaan. Kita dah belajar. So, 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 271. Awak nak label x, y, z tu suka hati awak. A, B, C pun boleh. So, 5x tambah 2y tambah z sama dengan 335. Persamaan 2, X sama 3 pula. X tambah 3Y tambah Z sama dengan 243. So, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. So, sekarang kita nampak kita boleh hapuskan apa. Suka hati awak. So, sekarang saya nampak saya nak hapuskan Z lah. Kalau saya nak hapuskan Z, saya guna persamaan 2 dan persamaan 3. 2 tolak 3. 2 tolak 3, so saya buat direct lah kat sini. So 5x 2y tambah z sama dengan 335. X tambah 3y tambah z sama dengan 243. So tolak, so awak akan dapat 4x tolak y sama dengan 92. Okey, kita dah hapuskan Z. Sekarang, kali step yang kedua juga, kita kena hapuskan Z juga. Mesti menggunakan persamaan 1. Okey, persamaan 1, 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 271. Okey, saya nampak sekarang saya nak guna persamaan yang ketiga. Okey, dan saya nampak Z kat sini. Z, 1Z. So, saya kena jadikan dia 3Z untuk saya hapuskan dia. So, 2X. Sorry, 3X. Sebab saya darabkan persamaan 3 ni dengan 3 untuk saya jadikan dia 3Z. So, 3X, 9Y, 3Z sama dengan 243. 243. 243 darab 271. 271 darab dengan 243 darab dengan 3 dapat 729. So nampak 3Z. So kat sini kita boleh hapuskan Z. So kita letak tolak dekat sini. So kita akan dapat negatif X tolak 7Y. Dia mana-mana pun tak kisah tolak. Okay, tolak 2 tolak 3. 2 tolak 9. 3 tolak 3 habis. So 271. 271 tolak 729. So awak dapat negatif 458. So ini kita label dia sebagai persamaan 4. Ini kita label dia sebagai persamaan 5. 4x tolak y sama dengan 92. Satu lagi negatif x tolak 7y negatif 458. So kita nak hapuskan apa? Hapuskan X. Kalau hapuskan X, ini mesti darab 4. So 4X tolak Y 92 negatif 4X negatif 4Y sama dengan, sorry, negatif 28. Lima lapan darab 4, so dapat negatif 1832. So kita tambah dia. Okay, tambah sebab kita nak hapuskan X dekat situ. So negatif Y maksudnya negatif 1. Tambah tolak, so maksud saya yang ni. So macam mana nak tekan calculator, negatif 1 tambah negatif 28. So awak akan dapat negatif 29y dekat sini. Okay, 92 tambah kurungan tolak 1832. So negatif 1740. So awak akan dapat y dekat sini, di mana 1740 bahagi dengan 29. So awak dapat y sama dengan 60.
Y dapat 60, so kita akan dapat X pula. So saya guna persamaan 5. Kalau saya guna persamaan 5, saya gantikan Y ni dengan 60. So saya akan dapat nilai X berapa? Negatif 458 tambah 760 per negatif 1. Sebab kita nak X. X sama dengan 38. Seterusnya X dah dapat, Y dah dapat. So kita nak ambil persamaan mana yang senang. Kita ambil persamaan 3. Kalau persamaan 3, maka X 38, Y 3Y 60 tambah Z sama dengan 243. So kita akan dapat nilai Z lah. 243 tolak 38 tolak 3 darab 60. So kita akan dapat 25. Paling cantik awak list lah. X 28, Y 60 dan Z ialah 25. Dia minta harga. So harga lebih selamat kita letak RM 25, RM 60, RM 38. Selesai dekat situ.